Akibat dari makanan apa yang dia makan, kita belum bisa memastikan karena itu masih diinvestigasi ya. Jadi sampel makanan ataupun sampel feses dan muntahan mereka sudah kami tampung semalam. Tinggal hasil penyelidikannya penyebabnya apa. Jadi kemungkinan besar memang penyebabnya keracunan makanan, tapi kita nggak tahu penyebab pastinya keracunan makanannya apa jenisnya. Karena makanan yang mereka makan rata-rata bermacam-macam setelah kita selidiki. Jadi kita belum bisa memastikan penyebab pastinya apa. Tapi kalau melihat dari gejalanya, saya melihat mereka datang dengan keluhan demam tinggi. Jadi kemungkinan ada terinfeksi kuman salmonella ataupun E. coli.